Technical Crew. Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Gear 97 dan di video kali ini gua akan membuat sebuah konten JetTego Let's Go by Airliner kedua di platform khususnya di platform PS2. Sebelum kita mulai, selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang udah menjalankan ibadah puasa dari kemarin sama hari sebelumnya yaitu Senin sama Selasa. Semoga di bulan puasa tahun 2024 ini bisa jadi lebih baik dan juga lebih semoga di bulan puasa tahun 2024 ini bisa lebih banyak-banyak saling memaafkan satu sama yang lain lah guys ya. Oke guys, langsung aja kita mulai kontennya kali ini yaitu JetTego 2. Enjoy flight. Dan BTW guys, kali ini gua buat kontennya sambil menggunakan headset dengan volume penuh guys ya. Gua udah pilih new game pilot registration, kasih aja nama gua soalnya gua nggak ngerti bahasa Jepang guys. Kasih tanggal lahir. Kelas barang Juni sesuai tanggal lahir gua aja guys ya, 5 Juni. Flight book, the rank is student. Sekalian gua save game. Kita langsung aja ke pilot mode. Gak tau ini artinya apa. Kalau gue lihat ini adalah sebuah training, yaitu latihan. Latihan mendaratkan pesawat, landing the airplane. Oke, ini dia pesawatnya guys, yaitu Boeing 747-400D. Kalau misalnya agak ngeframe dikit, sorry aja guys ya. Walaupun ngeframe dikit gak ngaruh, asalkan gak ada suara kresek-kresek. Oke, gua bakal coba latihan landing. Apakah berhasil apa enggak ya gitu. Di kamera gua bakal pindahin aja di atas. Nah, gini aja. Soalnya terhalang thrust lever, thrust lever pesawat guys ya. Sebagai pilot guys, kita harus yang namanya ini menjadi pilot yang setia dan harus sanggup menjadi pilot yang sesungguhnya. Bagi yang ingin mencapai cita-cita sebagai pilot harus punya rasa tanggung jawab lah gitu guys, terutama untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yaitu seperti penumpang di dalam pesawat guys ya. Kalau gue lihat dari depan sih agak burik guys. Ya maklumlah guys, soalnya ini game jenis flight simulator Jepang yang dipublish oleh Taito Corporation. Kayak dari gamenya Side by Side Special PS1, Battle Gear, dan masih banyak lagi lah guys yang dipublish oleh Taito Corporation. Atau biasa gue nyebut itu publish Taito, sesuai gambar yang ada di video game Taito. Gua bakal coba guys, siapa tahu bisa aja mendaratkan pesawat ini guys. Kalau gua bisa mendaratkan pesawat, semoga aja gua bisa GG gimang. Tapi kalau gagal ya udah, apa boleh buat,
mungkin aja gue merasa kurang beruntung atau kurang hoki. Light slope, light slope, light slope, ada kata light slope. Ini guys, light slope, light slope, light slope. Gak ngerti light maksudnya slope. Apa, light slope. Gak Light ngerti slope. Apa Light itu slope. Light artinya, slope. Gak One ngerti. light slope, light slope, light slope. Tuh, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai stall. Hati-hati, guys. Hati-hati. Naikin dikit, naikin dikit. Ya, ya. Awas, jangan stall, jangan stall. Gua mohon. Soal ini latihan ini. Harus bisa ini. Harus kayak gimana. Oke, akhirnya berhasil juga. Gua mendaratkan pesawat ini, guys, ya. Sekaligus gua bakal ngeremin pesawat ini. Tekan remnya itu ialah tekan kotak guys di stick PS, joystick maupun gamepad touchscreen. Oke, selesai latihannya. Anggap aja estimation itu kayak nilai 88 100. Lumayan lulus gua. Rank sekarang naik, tadi sebelumnya student menjadi co-pilot B. Gak ngerti maksudnya apa. Anggap aja ini udah bergabung menjadi seorang pilot maskapai penerbangan Japanese Airlines JAL. Dan saatnya bisa ke pilot mode. Pilih tanggal sama sekian, itu nanti aja pada next content. Sekarang gua mau nyoba skenario mode. Skenario mode dengan menggunakan pesawat kesukaan gua yaitu ini dia. Ya waktu dulu gua pernah nyoba naik Garuda Indonesia jenis Airbus seperti ini guys ya. JAL B737-400. Dari sini aja guys, dari Bandara Tokyo. Sekaligus gua mau nyoba tantangan dari nomor 1 sampai 5. Ada sebuah lagunya guys. Mungkin bakal gua matiin soalnya lagunya copyright. Gua harus naikin pesawatnya biar bisa mencapai checkpoint. Anggap aja yang hijau itu checkpoint guys. Next WPT itu waypoint. Next waypoint. Waypoint selanjutnya Nanso. Mungkin aja guys, kemungkinan gua bakal nyoba konten ini yaitu dari pilot mode training landing Boeing 747-747 tadi berhasil dapat ranking student ke co-pilot B. Untuk skenario pesawat ini Boeing 737-400 ini gua bakal coba biar kontennya nggak terlalu singkat, paling gua bakal kasih sampai 2 atau 3 lah kemungkinan, asalkan tergantung gua sendiri aja guys ya. Kalau misalnya ini gak terlalu sulit banget lah gitu. Di kamera kokpit ini guys, atau biasa di dalam dashboard pesawat, lihat aja guys seperti ini.
lebih bagus, lagi lebih realistis. Hati-hati teman-teman, kalau saat naik pesawat itu jangan bikin panik penumpang. Kalau bikin panik penumpang, maka yang terjadi ialah bakalan nyawa melayang. Agak buruk banget guys kalau gue liat di bawah, nggak tahu itu kota atau pulau atau apalah gitu. Kecuali yang nggak buruk itu mah cuma bandara, kayak bandara Tokyo, Komatsu, Fukuoka, Hiroshima, dan lain-lain. Kecuali cuma bandara aja guys yang bisa terlihat gak burik. Selain bandara aja, burik seperti ini. Ya, harap maklum aja guys ya. Soalnya ini game udah lama dirilis tahun 2002 untuk platform PS2, GTGO 2. Kalau GTGO 1 itu dirilis tahun 1999 atau akhir 90-an di P1. Oke, checkpoint udah gue ambil, Kano. Selanjutnya, Miki keluarin sebuah ini rupanya ya, sebuah landing gear, yaitu sebuah roda untuk pendaratan ke bandara guys ya. Itu dia, ada lampu di sana, gua harus hati-hati. Soalnya juga nggak tahu guys apakah landing itu atau mendaratan pesawatnya itu, atau landing alias atau apa ya biar disingkat itu, mendaratkan pesawatnya itu harus sempurna. Ketinggian itu jangan sampai rendah, kalau rendah bakal jatuh terus game over. Titik begitu guys. Gua bakal coba aja pelan-pelan. Ketinggian gua 2600-an ke seterusnya sampai 600. Kecepatan pesawat 209. Kalau mau coba lagi sih bakal memakan konten lebih lama lagi, lebih dari 10 menit lah kemungkinan. Alhamdulillah aman dah. Aman untuk mendaratkan pesawat. Landing the airplane safely. Suara pengumuman cewek guys. Itu pengumuman bahwa udah sampai di bandara sekian. Oke, ini dia estimation. Nilai gua 87.87. Sangat lumayan sekali.
reply gua skip karena terlalu lama. Soalnya gua mau nyoba sekali lagi skenario 2 di Bandara Tokyo. Oke, kita coba sekali lagi guys ya. Skenario mode. Masih sama menggunakan pesawat kesukaan gua, GAL B737-400. Transmisinya mati. Yang pertama selesai. Dan ini dia selanjutnya, nomor 2. Cuacanya guys, mendung apa kabut ini ya? Buset. Mendung kayaknya ini guys, gak tau mendung atau kabut ini cuaca. Wih, sampai gak melihat sudut pandang pilot ini guys. Biasanya di real life itu guys, kalau naik pesawat dalam keadaan cuaca buruk itu sangat berbahaya. Baik pilot, co-pilot maupun juga orang lain seperti penumpang di dalam pesawat guys. Sebentar gua pause dulu guys ya, gua mau minum dulu, keselak. Sorry banget guys ya, gua pause sebentar karena gua habis minum. Kebiasaan gua keselak sampai lupa minum air putih sampai gua tiba-tiba keselak. Oke, kita lanjut lagi. Gua lupa harus naik cuy, harus kena checkpoint atau waypoint. Gua kira udah bandara ini terdekat. Oke, naikin pesawat. Ketinggian pesawatnya udah cukup, lebih dari 2.900-an. Intinya gini guys, kalau misalnya nggak ambil waypoint itu sih, gue juga nggak tahu lah gitu guys, apa yang terjadi kalau waypoint itu nggak diambil. Gak mencapai ketinggian sesuai contoh yang ada di atas. Yang atas kanan warna ungu itu ketinggian pesawat guys, kayak berapa ribu kaki lah gitu, atau feet. Oke, bandaranya ada di sana, yang ada lampu ke depan lagi tuh, animasinya itu kayak gerak ke depan. Di sana artinya itu bandaranya ada di sana. Gak tau bandara Tokyo atau Haneda lah bandaranya. Hati-hati guys. Kalau perlu gua bakal belok sebentar, belok dikit. Jangan sampai mepet. Nah, gua kasih naikin begini aja guys. Jangan sampai pesawatnya mengalami stall secara tiba-tiba. Stall itu kayak hilang kendali di dalam pesawat. Light flow. Sampai gua harus spam, tekan select spam lagi, melihat mana bandara yang terdekat. Gila,
Gak tau ini berawan atau kabut ya ini guys cuacanya ini. Hati-hati aja. Minimum 50, 30, 20, 10. Lagi mendaratkan pesawatnya dengan aman. Landing the airplane safely again. Walau mendarat ke pesawatnya nggak sesuai guys, nggak lurus. Oke, ini dia nilainya. Yang pertama 87, yang kedua 88. Tambahan satu nilai. Lumayan. Skip lagi replay karena nggak terlalu penting. Buat apa ditonton? Soalnya lagunya copyright. Gue mau save. Oke guys, kontennya kemungkinan gue bakal akhir dulu sampai di sini, yaitu konten hari ini gue udah selesaikan pilot mode training mendaratkan pesawat Boeing 747-400 dan juga menyelesaikan skenario mode Tokyo menggunakan pesawat Boeing 737-400 di Tokyo skenario 1 dan 2. Mungkin sisanya gue bakal selesai dengan cara gue sendiri atau bisa sambil dibuat konten. Itu dengan cara gue sendiri aja guys ya. Oke, kontennya gue akan akhiri dulu sampai di sini. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Yang udah merayakan ibadah puasa di hari sebelumnya, semoga bisa lebih banyak beramal dan bisa saling memaafkan satu sama yang lain. Oke, kontennya gue akan akhiri dulu sampai di sini. See you in the next content. Sayonara.